bisa jumpa lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Si Jarod tinggi loh. Halo guys, ya, lagi kumpul-kumpul. Ya, buat apa? Orang kerja. Iya, Kak Jani Pak. Jadi betul lah kasih lecak sih. Orang jelas ya. Katon ya, gua pikir ya, oke ya, orang katon ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini
kita bisa berkumpul dalam acara yang sederhana ini. Mudah-mudahan acara ini kita ambil manfaatnya saja, kita ambil baiknya saja. Dengan acara ini kita kan bisa bersilaturahmi, kita bisa berkumpul, kapan lagi kita bisa berkumpul. Kan sudah 25 tahun, mungkin ada yang kesana kemari, mungkin hanya itu-itu saja, gerinting-gerinting, hanya gerinting-gerinting. Jadi dengan acara ini kita bisa ya bertatap muka, bercanda, mengenang masa lalu, mungkin waktu di Jember oleh guru, pada waktu ya mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik, yang tidak menarik masa lalu, ya kita kenang. Umumnya dulu waktu ini anak ini begini, anak ini begitu kan bisa. Terima kasih juga saya ucapkan, saya masih dikenal, masih diingat oleh ya semuanya di sini alumnus angkatan 95. Saya sangat bersyukur sekali umur saya masih muda belia ini masih dikenal, masih diingat, dikenal oleh alumnus tahun 95. Alhamdulillah juga saya sering diundang oleh alumnus dari saya minat suka dari tahun 80, 83, 84, 9, berapa dulu ya? Lupa itu. Ini yang terakhir baru 95. Ini rasanya sangat ya, kalau anak muda sih berbunga-bunga hatiku. Ini sangat berbunga-bunga hatiku ya. Mendengarkan hari dari Bekasi sampai ke rumah saya pagi-pagi, alhamdulillah masih diaku oleh Pak Besar Ali saya, juga masih diaku oleh semuanya ya, karena kan saya masih dikenal dari masih diakui. Iya Pak. Kadang-kadang saya juga maaf, mungkin ada mantan ya dulu sekolah itu saya tidak lupa Pak, tidak pernah, karena ya saking banyaknya ya mungkin mati manfaatnya. Jadi kita dengan acara ini kita ya bisa kan dari Bekasi Bangkir, dari Tegal, dari luar negeri datang-datang ke sini, itu kan merupakan ya pengorbanan yang begitu hebat istilahnya ya, dari ya dari mana saja ya, ini sangat bermanfaat sekali ya. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik ya, tidak sampai di sini karena ini sudah terakhir ya. Sini mau ya bisa Rumi. Kalau si Bubu kata si Bubu dari itu apa? Aduh. Ya jarak. Oh ini inget Pak. Iya. Oh yang jarak ke bawah itu pasti dia ingat gitu. Ya. Yang si Bubu pasti ingat. Iya Pak. Jadi jangan tersinggung ya Bro, atau ada kata-kata lain juga. Kalau ada yang namanya Bro pasti ada yang suruh komen agama ada. Ada yang komennya tekniknya lempeng-lempeng ya ada yang pengennya cara-cara ya ada yang pengennya share gambar-gambar ya ada gitu kan. Nah itu biasa aja gitu. Oke. Okay. Ya, jadi jangan masuk mancing kok begini keluar. Jangan. Apa? Ya chat pengennya menjang satu ada biar jangan sampai ada yang keluar gitu loh. Kalau ada ego-ego ya kan keduanya kan satu kan tadi. Satu hobi, ya kan? Kedua, kalau ada apa-apa, apa-apa ada orang ajakan atau mungkin kan undang kita, ya kan? Enaknya begitu kan? Kedua, ada apa-apa ada, ya kemudian ada musibah atau apa, anggap kita berdiri, ya kan? Atau nanti anaknya pas lagi udah gede, pengen jalan, ya kita di Bekasi, atau yang lain di Jakarta, kan bisa panggil. Oh, rumahnya masih salah tuh. Itu udah bisa panggil, ya enak. Saya jarang paling kritik, punya rumah mampir bisa bisa gitu kan? Nah, bisa nggak tahu sih kan? Itu enak itu loh, jadi jangan langsung ambil kalau ada langsung tersinggung apa yang jangan kan? Jangan seperti loh, pasti gitu. Kalau di TV juga nggak rame, jadi ya nanti seperti biasa gitu. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya. Oke. Ada mau nyambung lagi?